mengasyikkan. Sebab cuma permainan. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita hingga berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer, sembari menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara saudara-saudara kita di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekan, dunia virtual, ancaman itu tak kunjung berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak? Dipenuhi tempat bermain, rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekah persahabatan dan persaudaraan, taman-taman yang indah, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan mereka sudah dilimpahi dengan hati yang penuh cinta, bukan angkara, amarah, apalagi kebencian terhadap sesama. Supaya tidak ada lagi anak-anak yang tersakiti. Ada yang melindungi mereka ketika malam-malam yang gelap. Ada yang mendekap mereka ketika mereka kedinginan. Ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak pernah merasa kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai ini untuk mencari perahu yang tak terpakai lagi. Aku beruntung, Pak Nyoman baru saja mendapatkan bantuan perahu baru. Perahu lamanya itu diberikan untukku. Dengan bantuan Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal untuk membawa perahu itu ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku, maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Mereka ada, hanya seolah-olah tak ada. Tapi tak mengapa. Mungkin aku bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, introvert, dan tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini. Hingga aku mendapat sebuah ide. Membuat perahu persaudaraan. Dengan perahu itu, kami akan melewati samudra. Saat perahu itu aku tampilkan di media sosial, menawari siapa saja yang ingin berlayar denganku, kalian justru menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya, jangan kebanyakan baca novel. Bisanya berkhayal dulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza. Udah ada yang lebih pantas ngurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku juga hampir saja merasa tak waras lagi dengan ideku ini. Untunglah suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu itu. Berawal dari hobiku yang gemar memainkan game peperangan dan raksa kasihan yang tiba-tiba muncul pada benakku untuk anak-anak di Gaza, aku mengajak teman-temanku itu untuk berkumpul dan ingin membahas apa yang akan kami lakukan. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian atau apapun itu dalam satu bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu itu akan kita sebarluaskan di seluruh sosial media. Lalu
kita akan mendapatkan empati yang besar, juga sejumlah dana untuk membantu anak-anak di Gaza. Ide Joshua tersebut langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Dia dipercayai untuk membuat komposisi kebaktian di gereja. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami untuk membiasakan diri makan secukupnya dan tak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami pada anak-anak di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami menuliskan surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan dengan sebisa aku dan semampuku. Demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga memilikiku. Lihat, di perahu ini sudah kami kemas seluruhnya. Ada surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, dan benda-benda pada masa kecil masih tersimpan. Apa saja? Kami menyimpannya hari demi hari. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Semoga Samudra dan Cakrawala akan menyimpannya sebagai bisikan cinta pada anak-anak di Gaza. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Kami hanya ingin ada untuk mereka. Apa yang harus kami lakukan untuk mengatakan cinta dan sayang kami pada anak-anak di Gaza? Made, kau sudah siap? Perahu ini sudah kuperiksa, semuanya aman. Bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Aku juga sudah membawakan air suci dari pura pesananmu. Kau tak usah khawatir, Made. Sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hei, Joshua! Christine! Mengapa diam saja di sana? Ayo, akan kutunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Oh iya, aku juga sudah membawakan komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Ali, Harun, maafkan sahabatku ini. Aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Kita akan ada di tengah lautan, melihat matahari terbit dan tenggelam, langit yang cerah, dan bintang-bintang di hamparan gelap malam. Butet! Hasbah! Rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar tule, tule, atule. Kau masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh iya, tugasmu di perjalanan kita ini adalah menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Aku sudah menyiapkannya di perahu ini. Tapi kau harus janji, kita main secara sportif. Jangan kau pakai cara Bang Naga Bonar ya. Meilin, ada apa? Apa? Kau tak jadi ikut dengan kita? Kenapa, Meilin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mewakili kita jika ada orang asing yang menghampiri perahu kita? Hanya kau yang bisa berbahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia. Ayolah, Meilin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Meilin adalah sahabatku yang telah lama menghilang setelah terjadi kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Nyoman yang memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Ali dan Harun, aku sempat melihat keduanya di sebuah berita televisi. Namun, keduanya tertembak di dada saat melawan serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, keduanya ikut tertimpa di sebuah gedung karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang yang akan tak pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi mereka selalu ada dalam hatiku. Mereka tercatat dalam catatan kelam. Satu orang anak yang mati,
Hidup sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati. Karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah. Karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan keinginanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila. Mereka menemuiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki perahu yang penuh dengan makanan, boneka, buku-buku, dan mainan. Dengan perahu itu, kami akan melewati samudra. Kami bagaikan titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Maka setiap hari pulang sekolah atau hari libur seperti ini, aku selalu mengunjungi tempat ini. Mengumpulkan benda-benda yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Setiap hari ku tulis surat cirinduku untuk mereka. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kulakukan untuk mengatakan cinta dan sayangku pada mereka? Hari ini telah kutulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Kirimkan kedua kakiku ini agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Kirimkan sepasang mataku ini agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Kirimkan dadaku ini agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh dengan angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.